Ya, kami turun ke Ganu sehati sejiwa. Jiwa. Come on. Kita hari ke berapa, bro? Hari keempat. Oi, sedar tak sedar dah hari keempat. Baru ada chance nak ambil gambar drawbish. Kameraman sibuk nak pergi tempat lainnya. Inilah kebanggaan rakyat Terengganu sekarang. Aku tengok pun, wow. Sekali-sekala kalau ambil gambar dekat-dekat tu boleh cakap pergi London pun, okey kan? Alright. Hari ni apa yang ada? Kita ada official sidang media bersama dengan coach kedua-dua pasukan dan pemain. Kemudian petang akan ada official training untuk Malaysia dan official training juga untuk Solomon. Sambil tu kita akan curi masa macam biasalah, jalan-jalan tempat cantik, cari makan best-best. Dan kalau ada fan-fan Ganu yang kat sini nak tegur kita, nak jumpa kita orang, kita alu-alukan, okey? Hari sentiasa panas tapi kecantikan tu membuatkan kita orang rasa sejuk berada di sini, okey? Dah, jalan jom. Tak nak cakap. Dari hari pertama datang, aku dah nampak signboard ni, rasa teringin nak try tapi tak sempat. Akhirnya hari ni aku paksa driver untuk stop juga. Driver. Oi, aku bagi kau driver tu. Aku bagi kau driver tu. Sorry. So, kita tengok apa yang best kan. Singgah Budu. Tu ah, sebut ah. Singgah ke Singgang? Oh, Terengganu Singgang ah. Singgang Budu. So hari ni aku akan belajar makan budu. Sebab hari tu siapa yang cakap Abdul Lafiz Abdul Salam pun cakap dia suka makan budu. Orang luar boleh suka, aku pun kena belajar agak. Tapi ikan bakar tu pun baik. Ketupat sotong pun ada. Pancit tempoyak pun ada. Kari pun ada. Semua makan. So dah ambil. Nanti kasih ikan baru best. Oh, patut nama kedai Singgang Budu. Tapi tengok ikan bakar tak tahan pula. Akak kata kalau makan budu elok ikan singgang. Tapi tadi aku tengok ikan bakar macam tak boleh belah, tak tahan. Tak boleh belah pula, tak tahan. Aku beli ya. So tak apa. Ni makan dengan sayur kan? Cicah. Kita try makan budu. Kau nak dekat aku makan budu eh? Tak dekat aku try eh? Boleh, tak tahan. Dia cicah terus makan ke apa? Dengan nasi. Terus makan. Masuk pula. Makan nasi. Ha. Rasa yang tak pernah rasa macam ni lah. Tapi okey lah buat makan. Buat cicah saya okey. Jom kita kasih habis. Oi, kau semprot aku eh. Lepas makan kau ikan siakap kau memang naik lah. Ni dia berenang rendang ni. So tu lah. Aku rasa makan puas hati. Cuma aku rasa tekilan. Aku datang kedai singgang, aku tak makan singgang. So memang lengkap lah. Sekat sini tak perlu nak bawa, fikir banyak. Bawa boot saja. Okay guys, hari ni kita bawa korang ke KTC Arena. Korang tengok, padang cantik. Color, tengok hijau.
Belakang sana tepi padang tu pantai. So, mana ada pandan tepi pantai tempat lain? Kita dah interview, so kita nak rasa sendiri padang ni macam mana. Kalau nak try padang tu elok ke tak elok, dia kena panggil pemain yang elok untuk mencuba. Jadi aku akan gunakan kemahiran aku. So basically hari ni Aho dia challenge aku untuk crossbar challenge. Crossbar so, challenge. Kita punya ni siapa kalah dia kena drive balik KL nanti. Kalau tak kena pun kita ambil yang paling hampir ya. Nanti cameraman tentukan siapa menang tau. Buat sampai kena lah. Buat sampai kena. Tak naik. Wow! 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 Eh, aku belum. Okay, panggon, tolong panggil saya. Dah nampak kan? Kat kasut mesti boleh. Buat hancur bola. Berjaya siut. Aku kena drive balik. Drive balik. Yang terus pakai maksudnya ni. Terus pakai. Oish. Oish. Semua dah jadi. Okay guys, ni lah rutin kami. Every time tunggu player sampai dengan bas dia orang untuk sesi latihan official training. Ramai yang cakap dengan kita nak lebih, nak panjang. Sebenarnya memang prosedur dia, media dibenarkan cover 15 minit awal sahaja. Sebab lepas tu semua dia orang akan train tactical strategi. Memang rahsia lah. So hari ni aku buat kerja lebih. Aku akan shoot gambar juga. Budak practical tak boleh sebab kau tengok tinggi kamera sama macam ni. Macam mana? Terpaksa lah aku take over demi anda semua. Let's go. Okay guys,
pukul 1 pagi baru siap semua kerja. Inilah masa kita nak makan setiap hari. Settlekan semua baru boleh hilang stres sikit, makan kenyang balik terus tidur. So aku Bicelup. Ni makanan Pantai Timur lah. Krabu Maggi. Krabu kerang. Tom yum. Sampai kat Maggi makanan tradisional lamb chop. Cameraman punya taste pelik-pelik lah. Aku malah nak fikir dah. Budak praktikal tadi dia baca komen orang puji dia. Bukan main, semangat dia makan. So besok hari yang dinantikan, hari untuk game bola. So sebagai rakyat Solomon apa harapan? Okay dah, tak larat lah. Nak cakap pun tak larat. Nak makan kenyang, balik kita tidur, okay. Jumpa besok.